Musim bubuk yang dianjurkan pada setiap tahun dilihat berpotensi untuk dijadikan sebagai tarikan pelancongan di Miri. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, pihaknya sudah mencadangkan kepada Majlis Bandaraya Miri MBM untuk membina satu lagi dataran bertempat di bahagian utara Miri. Pesta ini memang mempunyai satu potensi yang besar. Kerana kalau kita lihat di seluruh Sarawak, Miri lah yang paling sesuai untuk mengadakan pesta itu. Dan kita ada satu pantai kita panjang sekali dari Kuala Parang sampai ke dekat Ciputi. Seluruh pantai ini ada pupuk. Berapa tahun sudah saya sudah ada cadang dengan Majlis Bandaraya yang Tuan Haji Muhammad juga. Kita juga membagikan sini satu esplanade juga seperti Lok B. Kita ada satu di selatan, satu di utara. Jadi patut satu ini kita buat satu esplanade selatan Bandaraya Miri. Utara, selatan juga ada. Kita ada satu di utara sini. Ini kerana akan menjadi satu tarikan pelancongan. Jadi selain daripada datang ke sini dan kampung sini, kita juga ada pembinaan-pembinaan yang baik untuk tarikan pelancongan. Selain itu, Lee juga menyeru agar penduduk Kampung Batu Satu mengkomersialkan produk bubuk mereka di pasaran. Dalam perkembangan lain, Lee turut memaklumkan berhubung projek pengawalan hakisan pantai yang sedang dijalankan oleh kerajaan. Katanya projek tersebut adalah bagi melindungi pantai daripada terhakis akibat pukulan ombak. Benteng itu juga akan berfungsi sebagai tempat untuk pelancong melihat bagaimana nelayan menangkap bubuk di laut.